buat kesempatan yang lain. Keberangkatan ANS Tuanku Imam. Kelas royalnya ANS. Satu penumpang lagi ketinggalan. Banyak tagak dah. Ampek. Iya. Siko orang. Siko sedonya. Iya. Tak. Nyoponyo kan ada orang dari Korseri terus ke Dikarjo dia. Di Padang ada lo orang dari Korseri dia kan. Iya. Iya, sebelah tu dah. Bapak kami. Di mana? Tuanku Imam, Nopin 28. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan.
selanjutnya Pak Lala. Kasiko. Ada Bang Jack di balik kebun. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. E04 Kasiko. Selanjutnya rombongan wisata. Terjebak macet. Mika Trans. Selanjutnya Sembodo. SE 913. Doakan semoga selamat sampai tujuan. ANS 1 keberangkatan hari ini dari Bukit Tinggi, ANS Tuanku Imam. Ada 4 unit ANS yang terpal hari ini di pool ANS Bukit Tinggi. ANS Mr. Kale, ANS Alika, dan ANS apa nih teman-teman? Gak kelihatan gelarnya nih. Nopin 31 dan ANS Caracai. Unit ANS yang terpal di pool ANS Bukit Tinggi. ANS Alika nih teman-teman, yang lagi reparasi ulang nih. Dan ANS Puncak Lantiak berganti gelar menjadi ANS Mr. Kale. Tidak ada lagi ANS Puncak Lantiak di ANS teman-teman. Sekarang sudah berganti gelar menjadi ANS Mr. Kale. Karena Bang Jo Permato sudah pensiun dari ANS. Sudah dia ANS Mr. Kale. X-nya Puncak Lantiak. ANS Mr. Baron, ANS Alika, dan ANS Caracai yang berpal di pool ANS Bukit Tinggi. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info-info seputar keberangkatan bus lembar dari Buyong Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akhiri video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Busmania.
dulu lah.